Morning Father. Selamat pagi Yesus. Good morning Jesus. Selamat pagi Roh Kudus. Good morning Holy Spirit. Terima kasih. Thank you. Atas anugerah-Mu. For all your bless. Semalam. One night. Lalu. Has passed. Memuji. I worship. I'm grateful. Praise your name. Father God, the Son, and the Holy Spirit. Thank you very much. Amen. Okay. Apakah kalian barusan bisa mendengar lagunya? Bisa? Bisa. Okay, very good. Now, everyone, who's the leader today? Welcome to our A class. Kita akan belajar lagi bagaimana cara menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus pada dunia dengan bahasa Inggris ya hari ini ya. Who's the leader today? Yoel. Okay, Yoel. Yoel, are you ready? Yoel. Sekarang, siapa? Teman abang. Ya, betul ya. Yuk, everyone, dengarkan instruksi pemimpin kalian dan lakukan dengan luar biasa. Yuk, silakan Yoel. Stand up. Stand up, everyone. Teriak, Yoel. Teriak with the teacher. Okay, good morning, Sini. Good morning, Miss Winnie. Good. Very good. Hari ini Miss Winnie juga akan, kita isi poin reward dulu. Poin reward dulu, siapa yang tadi datang sebelum kita mulai berdoa, 3 points. Yang datang setelah kita mulai berdoa, 2 points. Yang tidak hadir, Kalau Jesse datang, teman-teman berdoa dan bernyanyi. Peraturan kelas kita apa? Tidak boleh berbicara sebelum teman-teman berdoa. Memes gini. Ya, ingat peraturan kita. Tidak boleh berbicara sebelum Miss Winnie panggil. Coba matikan dulu audionya. Matikan dulu audionya. Matikan semua audionya. Miss Winnie masih dengar suara. Nah, kalian lihat, kalau kalian berbicara tanpa Miss Winnie panggil, barusan kelas menjadi seperti pasar. Tidak baik. Tidak boleh berbicara kalau Miss Winnie belum panggil. Kalian hitung sendiri, kalian tadi masuk pada saat apa? Tidak usah lapor pada Miss Winnie. Jangan jadikan kebiasaan lapor, setiap kali lapor. Datang sebelum ini, datang hitung sendiri, kalian sudah tahu kalian datang pada saat apa. Ya, tidak usah setiap kali lapor, itu sudah cukup, sekarang sudah mau kuartal 2, tidak usah lapor-lapor lagi. Oke, siap? Yuk. Sekarang, hari ini misinya akan coba dengan device baru, dengan peralatan yang baru. Untuk itu misinya akan membiasakan dulu pada kalian semua. Siapa yang hari ini menggunakan handphone? Siapa yang hari ini menggunakan handphone? Ingat, handphonenya dalam posisi tidur. Yang menggunakan handphone, handphonenya dalam posisi tidur. Jangan berdiri. Kalau posisinya berdiri, nanti Miss Winnie akan tampak kecil di sini dan kalian tidak bisa melihat apa-apa. Jadi posisinya tidur. Untuk kalian yang begitu di posisi tidur bentuknya masih seperti ini nih, kan ini bentuknya masih berdiri ya, bentuknya berdiri, bukannya tidur, layarnya masih berdiri. Coba dicek nih ya, sebentar ya, coba kalian cek, turunkan ke bawah supaya keluar seperti ini. Kalian pakai handphone ya, lalu kalian turunkan lagi ini, tunggu ya, turunkan sampai keluar portrait lock, ada tulisan portrait lock. Warnanya tidak boleh hijau, dia harus jadi putih. Supaya bisa miring.
yang pakai handphone. Kalau yang pakai handphone, setelah kalian miringkan, dia ikut miring berarti sudah betul. Tapi kalau kalian miringkan, nih lihat ya. Kalau kalian miringkan, dia masih begini tuh, masih posisinya masih berdiri terus, berarti itu posisinya belum dilepas dia belum bisa bergerak miring begini. Harus dilepas yang tadi. Tapi kalau begitu kalian miringkan sudah bisa dia ikut miring ininya layarnya, berarti udah betul. Jadi nanti coba minta pada mama papa kalau misalnya masih belum miring, minta dibetulkan ya. Untuk yang dipakai laptop, kalian cek di bagian ujung kanan ada tulisan view. Tulisan seperti ini. Kalian bisa lihat nih sini ya. Tulisannya seperti ini. Ketemu? Nah, kalau kalian sudah ketemu itu, kalian klik bagian yang view. Lalu kalian pilih yang tulisannya seperti ini. Speaker. Tulisannya begini, speaker. Sudah yang pakai laptop? Nah, kalau kalian sudah memilih ini, berarti di layar kalian di sini akan tampak besar. Kalau kalian tidak memilih yang ini, misinya akan kelihatan kecil dan kalian tidak bisa lihat apa-apa di layar. Oke, Chester, ada apa sayang? Miss, excuse me. Ya? Miss, saya pakai tab, video call-nya, zoom-nya pakai tab. Oh, kalau pakai tab, apakah bentuknya sudah besar, Miss Mininya? Sudah. Oh, sudah. Kalau sudah, berarti tidak apa-apa. Ya, karena kemarin Miss Mini cek yang di kelas 2, itu ada yang masih kecil. Miss Mini tampak kecil, bukan Miss Mini. Ibu Rasuti tampak kecil sekali dan tidak bisa terlihat layar ini. Percuma kita belajar di layar sebesar ini, tapi tampaknya kecil sehingga anak-anak melihatnya begini, oh nempel segini, waduh rusak matanya deh. Ya bisa ya, sudah semua ada masalah, ada yang masih kecil Miss Winnie, apa sudah besar semua? Sudah ya, Miss Winnie sudah besar semua ya, kalau sudah besar kita akan mulai, kalau masih kecil Miss Winnie tidak bisa mulai. Sudah besar semua ya, coba kalau sudah besar semua katakan itu apa, berikan jempol kalian di layar. Jempolnya mana? Coba Miss Winnie cek semua jempolnya sudah terlihat belum? Yours sudah bisa belum Miss Winnie? Yes, very good. Coba Miss Winnie cek satu-satu ya. Sofia, apakah Miss Winnie sudah besar? Sudah besar. Tampak besar, bukan Miss Winnie sudah besar. Sofia sepertinya masih berdiri ya? Sofia layarnya masih begini ya? Coba Sofia kalau tidak bisa ditidurkan begini, Sofia coba pada wajah Miss Winnie diklik 2 kali. Yang ada wajah Miss Winnie diklik 2 kali. Kalau tetap tidak bisa begini. Oke, coba Miss Winnie cek lagi jempolnya. Coba jempol. Adit sudah bisa sayang? Mika sudah? Sudah jempolnya belum tampak nih. Hey, Russell sudah semua. Oke, Deborah sudah. Oke ya, siap ya. Kalau sudah, kita mulai. Kalau sudah semuanya sudah Miss Winnie tampak besar, kita mulai. Jesse ada apa sayang? Itu bu, kalau mau zoom itu pakai handphone papa. Terus masalahnya apa? Apakah tidak tampak besar Miss Winnie? Masalahnya Miss Winnie besar apa tidak? Kalau misalnya tidak besar itu jadi masalah. Mau pakai handphone papa, handphone mama, handphone nenek, handphone tetangga, itu terserah kalian. Jangan lapor handphone siapa. Oke, next, selanjutnya. Jangan lupa nanti yang nomor absennya 16-17, Sofia sudah ya, tinggal Yoel ya. Yoel belum tes yang I See The Moon. Dan satu lagi Jesse yang waktu kemarin belum tes, belum lancar ya. Jadi nanti setelah pelajaran jangan lupa langsung join Jesse dan Yoel untuk tes I See The Moon. Itu. Lalu selanjutnya coba kita recite our Bible verse. Siap ya? Kalian jangan nyalakan audionya. Siapa yang sudah hafal sampai our Bible verse is Luke chapter 6 verse 31. Do to others as you would have them. Siapa yang sudah hafal sampai situ? Sudah hafal, boleh open audio?
Open audio, kita kalian boleh coba sama-sama dalam hitungan ketiga. Siap ya? Di sini akan hitung. 1, 2, 3, go. Siapa ya? Yang tadi barusan sudah recite dengan betul sampai due to others as you would have them. 1 point. Sekarang kita hafalkan sampai habis. Mulai hari ini siapa yang bisa mulai minggu depan siapa yang bisa hafal sampai habis? Miss Winnie kasihnya langsung 2 points. Tidak 1 point lagi. Poin ya kalau yang hafal sampai habis. Mulai minggu depan. Jadi yang mulai minggu depan setiap pertemuan bisa tambah 2 poin kalau kalian sudah hafal. Oke, kita recite semua dari awal. Semua matikan audio supaya tidak ribut. 1, 2, 3. Our Bible verse is Luke chapter 6, verse 31. Do to others as you would have them do to you. Yang terakhir adalah do to you. Udah ya? Luke chapter 6, verse 31. Ulang dari awal. Our Bible verse is 1, 2, 3. Our Bible verse. Jangan nyalakan. Belum ada instruksi menyalakan. Jangan nyalakan. Di layar kalian di dalam jangan nyalakan. Siapa? Our Bible verse is 1, 2, 3. Our Bible verse is Luke chapter 6 verse 31. Do to others as you would have them do to you. Luke chapter 6 verse 31. Nah, yang hafal sampai situ minggu depan langsung dapat 2 points. Siap ya? Hari ini kita akan review dulu nih. Kita sudah belajar apa nih di unit 3? Ya, siap-siap ya. Miss ini mau menghilang dulu. Lalu Miss ini akan share screen. Nah, siap-siap. Nah, oke. Okay. Kalian bisa lihat ini di layar? Bisa lihat? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Okay. Nah, waktu minggu lalu kita belajar 3 benda. Yang pertama, jenis benda, 3 jenis benda ya. Pertama, bisa dihitung seperti pisang ini. Sebuah pisang bahasa Inggrisnya adalah a banana. A banana. Ingat ya harus pakai a kalau jumlahnya 1. It's a banana. Ini adalah sebuah pisang. It's artinya ini, a artinya sebuah, banana artinya pisang. Kalau hanya sebuah pisang, a banana. A banana, ingat ya. Next, susu. Tidak bisa dihitung, jadi tidak boleh bilang a milk. Oh, sebuah susu mana ada. Jadi kalau milk, hanya milk saja. Kalau mau katakan ini susu mama, it's milk mama. It's milk mama. Ya, kalau mau bilang, ma, ini kan susu. Ini susu mama, ini bukannya... Bukannya jamu ini susu, ma, it's milk. Jangan it's a milk, ayo jangan malu-maluin, it's milk. Yang terakhir, kalau jumlahnya banyak, they are grapes, tanpa e. Tapi diakhiri dengan huruf S, they are grapes, bendanya. Diakhiri dengan huruf S, jangan lupa ya. Nah, itu yang kita pelajari waktu minggu yang lalu. Nah, Rabu, waktu hari Kamis, Rabu kemarin kita belajar apa ya? Nah, kita belajar yang ini. Kita belajar what are you doing? Nah, betul? Kalian bisa lihat gambarnya? Coba Miss Winnie mau cek siapakah yang bisa menjawab what is she doing? Siapa bisa jawab? Present Chester. She is eating noodles.
Yes, she's eating noodles. One point for Chester. Good. Next. Coba turunkan Chester. Siapa yang bisa katakan? What are they doing? Okay. They are one, two, three, four, five. Tetot. Ganti yang lain dulu. George, what are they doing? They are keeping cookies. Baking cookies. Very good. 1 point for George. Good. Next. Lanjut aja. Turunkan dulu. Resenya turunkan dulu. Turunkan dulu semuanya. Turunkan dulu. Nanti mesti kita tahu nih siapa yang... Adit, turunkan dulu sayang. Turunkan dulu ya. Soalnya yang nampak di sini adalah... Adit, turunkan dulu Adit. Raise hand-nya. Adit. Adit, belum turunkan raise hand-nya Adit. Okay, next. What is he doing, Darren? Tunggu sebentar, Darren, stop. Ini masih ada yang menyalakan audio. Coba, apa? Oh, George belum dimatikan, sayang. George matikan, sayang. George belum dimatikan audionya. Sudah. Oke, Darren, silakan. He is drinking juice. Yes, 1 point for Darren. He is drinking juice. Very good. Next, what are you doing? Jocelyn. I am eating a burger. Yes, a hamburger. A hamburger, burger atau hamburger, betul. Very good, 1 point Jocelyn. Next, what are they doing? Okay, siapa ini? Misalnya cek ya. Langsung dua soalnya yang tampak di layar Miss Winnie sebentar. Oh, Reinhardt, silakan sayang. What are they doing? They are eating grapes. Yes, 1 point Reinhardt, very good. Next, what is he doing? Siapa yang mau coba? What is he doing? Ini susah ya. Susah ya. Oh, Darren mau coba lagi loh. Wah, coba. Kalau yang lain tidak ada yang angkat tangan, Miss Winnie kasih Darren nih. Dan Miss Winnie kasih poinnya 2 karena ini susah nih. He is... Tuh. Jangan dulu, Darren. Sebentar. Jangan katakan dulu. Jangan katakan dulu. Miss Winnie coba cek ada 2 yang angkat tangan. Satu lagi... Siapa? Tunggu. Oh, ada 3 nih. Wah, wow, banyak nih. Oh, yang Russell belum. Coba Russell. Russell, what is he doing? Sebentar Darren ya, yang belum dulu. Russell, what is he doing? He is washing the dishes. Yes, he's washing the dishes. 2 points for Russell, karena ini agak susah nih. Okay, next. What are you doing? Siapa mau coba? Sophia. What are you doing, Sophia? One, jangan lama-lama. One, two, three. He is drinking water. Oh, masih belum tepat Sofia. Nanti dulu. Coba siapa yang mau betulkan. Kay, what are you doing, Kay? I am drinking. Water. I'm drinking water. Good. 1 point, K. Very good. Next. What is he doing, Jasmine? He doing a banana. He? Diulang. He doing a banana. Oh, belum tepat. Coba siapa yang mau betulkan? Siapa yang mau betulkan? Coba. Siapa yuk? Adit mau coba?
Adit mau coba, what is he doing? He is eating a banana. Banana, very good. One point Adit. Jadi itu ya, kemarin kita belajar tentang what are you doing, what is he doing, what are they doing. Very good. Nah, sekarang kita hari ini mau belajar apa ya? Coba dimatikan dulu audionya. Matikan dulu audionya supaya kita belajar dengan tenang. Coba perhatikan ke layar. Perhatikan ke layar. Kenapa ya Miss Winnie kok menulis angka-angka ini? Nah, coba kita review dulu. Pasti di kelas 1 kalian sudah belajar ini ya. Angka 1 sampai 100 bisa ya? Miss Winnie dulu mengajarkan waktu kelas 1, 1 sampai 100. Jadi ini mah mudah ya. Coba kita ulang yuk tanpa dinyalakan audionya di rumah. 1, 2, 3 bukan tree. Kalau tree itu pohon, tapi tree lidahnya di antara gigi. 3, 1, 2, 3 saya 3. Jadi bukan tree, bukan juga tree. Teri itu ikan, ikan teri. Tapi kalau tree itu pohon, masa satu dua pohon, masa satu dua pohon, satu dua tiga kan? 3, 1, 2, 3 next. Pasang lagi maskernya. 4, 5, 6 jangan lupa ada S-nya. Jangan hanya sick, kalau sick artinya sakit. Udah ini jadi pohon, ini jadi sakit, wah udah kacau deh. Pokoknya Miss Winnie kalau mau tahu, coba ya kalian bisa bicara bahasa Inggris, coba katakan 1 sampai 10, ketahuan langsung. Ketahuan langsung kalau salah bicara. 6, 7, 8, pakai T. 8, bukan egg, bukan pakai G. Kalau yang pakai G itu nanti mirip seperti telur. Jadi aneh, 1, 2, pohon, 4, 5, sakit, 7, telur. Jadi jangan asal bicara, angka 1 sampai 10 itu, wah, parah tuh, parah. Kalau yang asal bicara, guys, kalau yang asal bicara bisa parah nih, parah. Oh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lanjut, 11, 12. Nah, 13, onyong mulutnya, 13, jangan 13, bukan 13, tapi 13, jadi ada angin, tapi tidak ada ludah. Kalau kalian katakan 13, pasti basah semua, 13 basah, tapi kalau 13, hanya ada angin, tapi tidak ada ludah, 13, lidahnya di antara gigi, 13. Ya, 13, 3, 13. Hati-hati dengan angka 3. 3 itu agak sulit kalau mengucapkannya. 13, 14, 15. Miss Winnie, saya mah sudah bisa dah mengucapkan 1 sampai 15, mudah. Coba kalau dibalik. Siapa yang mengucapkannya dengan benar, ini boleh tambahkan 1 point. Siap ya? Miss Winnie di mana ini? Miss Winnie jadi apa ini? 15. Guys, jangan nyalakan audio, nanti yang lain tahu jawabannya. Jangan nyalakan audio, jangan. 15. Yang katakan 15 boleh tambahkan 1 point. 14. Yang mengucapkan 14, 1 point. 13. Yang mengucapkan 13, 1 point. Sekarang di sini acak ya. Tapi diurut dulu deh, diurut dulu. 12. 11, 10, 9, udah berapa tuh? Setiap yang benar tambahkan 1 point ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Biasa 3, 2, 1 mudah. Hati-hati ya, ada murid di sini kelas 3. Tidak tahu 8 itu apa. Tidak tahu 8 itu apa bahasa Inggrisnya. Jangan sampai begitu kalian. Harus tahu. Jangan sampai kalian tidak tahu.
Open page 12. Buka halaman. Halaman berapa di sini? Kan bingung. Harus tahu ya. Harus tahu satu. Pas 2 itu udah harus tahu 1 sama 100. 39 apa? 39. 57 apa? 57. 98 apa? 98. 100 apa? 100. Harus tahu. Ini kita latih ya. Ini kita latih. Harus tahu sampai 100. Kalau sudah pas 3 itu udah mulai 101, 102 sampai ke 1000. Harus sudah bisa kalau kelas 3 itu seharusnya bisa. Mudah. Mudah. Asal kalian mau berlatih mudah-mudah. Ya, siapa? Kenapa sih Miss Winnie mengulang angka-angka? Kenapa ya? Miss Winnie matikan dulu ya. Miss Winnie mau kasih surprise. Tunggu dulu. Sabar. Sabar. Sabar, 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 sabar. Nah, tunggu ya. Ini mau apa ya? Tunggu, tunggu, tunggu. Oke, sabar, sabar, sabar ya. Sabar ya. Orang sabar disayang Tuhan. Sabar semuanya, sabar, sabar, sabar. Oke, siap ya? Siap, siap. Oke, welcome to Yummy Store. Miss Winnie sekarang akan membuka toko dengan judul Toko Yummy. What we have today? Hari ini Miss Winnie akan jual apa? Toko kita hari ini menyediakan banana, cookie, grape, hamburger, dan ada satu menu baru. One new menu for you today, all my customers. What is the menu today is? Hot dogs. Nah, Miss Winnie akan buka toko nih. Buka toko Miss Winnie adalah semua benda yang bisa dihitung. Kita mau latihan apa hari ini? Kalian akan menjadi my customer. You are my customer. Kalian customer Miss Winnie ya. Miss Winnie akan menjadi penjaga toko nih. Jadi Miss Winnie misalnya akan memanggil siapa ya? Mika misalnya. Good morning Mr. Mika. Welcome to Yummy Store. What do you want? Mr. Mika mau apa? Mau beli apa? Mr. Mika pengen apa? Nah, nanti Mika akan katakan. Salah satu pilih. I want banana. Atau I want cookie. I want grape. I want hamburger. I want hot dog. Jadi kalau misalnya tanya, what do you want? Good morning Mr. Mika. Mr. kan kalian customer Miss Winnie ya. Good morning Mr. Mika. What do you want? I want hot dog. I want pilih ya. Hamburger. I want grape. I want cookie. I want banana. Pilih salah satu. Lalu Miss Winnie akan tanya lagi. Misalnya Mika pilih banana misalnya. How many bananas do you want? Berapa banyak pisang yang Anda mau? You have to say. Kalian harus katakan. I want. Jumlahnya berapa? Mas Bido, Miss Winnie. Oh, kalau Mika misalnya ingin, oh, saya ingin 10 pisang. I want 10 bananas. Jangan lupa banananya pakai S. I want 10 bananas. Kalau kalian ingin kukinya 2. I want 2 cookies. Bisa ya? Bisa ya? Mudah ya? Ready for my customer. Tokonya akan di sini buka. Oke, ini adalah opening menu store. Toko Miss Winnie adalah Yummy Store. Toko Yummy. Oke. Welcome to my customer. Siapa yang mau jadi customer pertama saya? Wants to be my customer. Miss Winnie akan beri kesempatan yang belum pernah. Hari ini yang belum pernah siapa? Jasmine belum pernah ya? Jasmine belum pernah ya? Oke, Jasmine. Good morning, Miss Jasmine. Welcome to Yummy Store. What do you want? I want hot dog.
one hot dog. Okay, we have this hot dog. Our hot dog is very delicious. Oh, hot dog kami sangat lezat. How many hot dogs do you want? 10 hot dogs. Ah, berarti harus lengkap nih. I want 10 hot dogs. Ulangi. I want 10 hot dogs. Yes, thank you, Miss Jasmine. Kami akan kirimkan barangnya setelah Miss Jasmine sudah transfer ya. Harganya sekitar $1,000 satu hot dog. Oh, mahal ya. Okay, sekarang next customer. Customer berikutnya. Coba customer berikutnya siapa yang belum pernah ya? Siapa yang belum pernah? Jesse belum pernah ya? Yo, silakan Jesse. Good morning, Miss Jesse. Welcome to Yummy Store. What do you want? Cookies. Ayo, tidak boleh hanya ngomong bicara cookies. Tadi contohnya bagaimana? I want cookie. I want cookie. Hey, okay, Miss Jasmine. Yeah, Miss Jesse, we have cookie here. Kami punya cookie. How many cookie do you want? How many cookies do you want? Sorry. How many cookies? How many cookies? Bu, jangan lama-lama. Bu, customer banyak bu di belakang bu. How many cookies? Two. Okay, I want 2 cookies. Go. I want 2 cookies. Very good. Thank you, Miss Jessie. We're going to send the cookies to your house. Yes, next customer, please. Next customer, siapa yang belum pernah ya? Miss ini tunjuk nih, kalau tidak mau angkat tangan yang belum pernah nih, belum pernah nih. Mika. Mika tadi Miss ini tunjuk belum ya? Come on. Good morning, Mr. Mika. Welcome to Yummy Store. What do you want, Mr. Mika? Teriak dong, Mr. Mika. Saya kurang jelas nih, telinga saya kurang jelas dengan suara Mr. Mika. Coba Mr. Mika lebih teriak-teriak di sana ya. I want cookies. Cookies? Yang sudah dipilih jangan dipilih lagi, Pak. Yang belum, yang lain, Pak. I want banana. Bananas! Oh, okay, we have bananas. Oh, banana is very fresh. Pisang kami sangat segar loh, Mr. Mika. How many bananas do you want, Mr. Mika? 2 bananas. I want? 2 bananas. Hah? How many? Tunggu, saya harus dengar di kuping. Ayo, Mr. Mika, how many bananas? Mr. Mika, tidak ada suaranya, Mr. Mika. Mr. Mika hilang, Mr. Mika. Mana Mr. Mika? Ini pesanannya belum selesai, Mr. Mika. Mr. Mika. Aduh. Kok Mr. Mika teriak? How many bananas, Mr. Mika? I want. Huh? How many? Itu bukan angka, Mr. Mika. Itu cuma berapa kali? Oh, berarti 4 ya. Hehehe-nya 4 kali, berarti 4 saja ya. 4 kali tadi apa ini? Berarti gimana bicaranya? I want 4 bananas. Go. I want 4 bananas. Kok ketawa lagi? Kamu kalau deketin teriak, kalau misalnya jauh kamu pelan-pelan bicaranya. Ah. I want. I want. Four. Bananas. Benika jadi enggak pesannya. I want 4 bananas. Malah ketawa, Mr. Mika.
Mister Mika, kalau mau pesan, pesan Mister Mika. Jangan ketawain saya, Mister Mika. Karena customer kami ada 1 juta di sana di belakang menunggu Anda. Anda lama sekali pesannya ini. Oke, waktunya habis kan? Jadi aja peserta lain, pemesan lain harus menunggu order toko kami dibuka minggu depan. Oke, peserta pelanggan yang lain, mohon maaf karena hari ini pelanggan-pelanggan yang tadi agak lama, jadi kita hanya bisa melayani berapa customer? 3 customer hari ini, tidak apa-apa ya pelanggan ya. Nanti next week kita akan buka toko lagi. Oke, close your audio. Ya, hari ini jangan berapa? Jangan tutup. Jangan nyalakan audionya. Hari ini kita belajar kalau kalian ke toko, kalau ditanya what do you want, kalian bisa jawab I want pizza, I want ice cream, I want donuts, I want apa. Jangan bilang what do you want, pizza, donut, ice cream. Aduh, itu TK ya, kalian sudah bisa I want pizza, I want hamburger, I want banana. Lalu ditanya how many bananas do you want, I want 100 bananas. Karena saya punya monyet di rumah, jadi saya mau beli 100 pisang. Jadi I want, sebutkan jumlahnya, lalu sebutkan bendanya, jangan lupa pakai S belakangnya. 100 bananas. Tapi kalau hanya satu, ah saya mah tidak punya monyet, berarti di rumah hanya saya yang makan pisang, jadi saya belinya satu saja. I want 1 banana tanpa S. Bisa ya? Atau benar-benar juga boleh. Oke, okay. Yuk everyone, kita berdoa dulu. Let's pray everyone. Dear Jesus, we have finished studying language art. Kami sudah selesai belajar bahasa Inggris. Now we're going to study another lesson. Kami akan belajar pelajaran lain. Thank you Jesus, you are so good. Amen. Goodbye children. Goodbye Miss Indy. Goodbye. God bless you. Bye, everyone. God bless you. Bye, Miss Winnie. Bye-bye. Dadah. Bye, everyone.